Yuliani dalam pembelajaran matematika, khususnya tentang apa ya Miss hari ini? Nah, soal cerita ya. Soal cerita ya. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, sebelum kita mulai belajar, ayo kita nyanyi dulu bersama-sama. Ya. Miss Hana dan Miss Yuliani akan membawa sebuah lagu ya Miss. Oke, yuk ikutin ya anak-anak ya. Satu, dua, tiga. Belajar, belajar, belajar dari rumah bersama mamaku dan ibu guru. Mama yang mendampingi, ibu guru memandu. Belajar, belajar dengan semangat. Ya anak-anak, walaupun kita masih belajar di rumah, ingat tetap semangat ya. Ya Miss ya. Oke, yuk, mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengurangan dalam bentuk soal cerita. Kita mulai ya. Selesaikan soal cerita di bawah ini. Nomor 1. Adi mempunyai 5 buah apel. Dimakan Adi 2 buah apel. Berapa sisa apel Adi sekarang? Nah, anak-anak, apel Adi bertambah atau berkurang? Iya, berkurang ya, karena sudah dimakan kan? Nah, sekarang kita jawab ya. Berarti 5 dikurang 2 ya. Kita tulis kalimat matematikanya dulu. 5 dikurang 2 sama dengan berapa? Kita susun ke bawah ya. 5 kurang 2 garis. Ya, ingat garis penutup ya, 2 garis ya. Oke. Kita mulai menghitung ya. Tangan kita membentuk batu ya. Mulut kita sebut 2. Hitung sampai 5. 2 3 4 5. Dapat berapa? Iya, 3 ya. Nah. Oke. Sekarang kita tulis angka 3. Berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Kita tulis di atas juga ya. 5 kurang 2 sama dengan 3. Jangan lupa tulis jadinya ya. Jadi, sisa apel Adi sekarang ada 3. Kita tulis 3 ya. 3 buah ya. Oke. Nomor 2. Adi membeli 2 buah balon. Balon Adi pecah 1 buah. Berapa sisa balon Adi sekarang? Nah, Adi ada 2 buah balon pecah. Jadi, bertambah atau berkurang balon Adi? Iya, berkurang ya. Nah, kita jawab sekarang. Buat kalimat matematikanya ya. Tulis 2 dikurang 1 sama dengan berapa? Susun ke bawah ya. 2 kurang 1 di garis ya. Ingat buat 2 garis penutup juga ya. Kita mulai menghitung ya. Mulut kita sebut 1, hitung sampai 2. 1, 2. Hasilnya dapat? Iya, 1 ya. Ya, sekarang kita tulis ya. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. Kita tulis hasilnya 1. Oke, jangan lupa kita tulis jadinya juga ya. Jadi, sisa balon Adi sekarang ada ya 1 buah. Oke.
Nah, anak-anak, kita sudah belajar pengurangan dalam bentuk soal cerita. Sekarang kerjakan latihan B ya. Soal boleh ditulis atau di print out ya. Kerjakan dengan teliti dan rapi ya. Sampai jumpa.